والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما perkara yang paling berat dalam agama ni lah, fastaqim kama umirt, hendaklah kamu beristiqamah seperti mana kamu diperintahkan. Nak meneruskan istiqamah itulah, tak tahulah ke mana kita pada awal perjalanan. Kita kadang-kadang bila duduk tempat ni, kita duduk bergaul dengan orang besar-besar dalam agama, tapi sebahagian manusia ini walaupun namanya besar dalam agama, tetapi hati nuraninya tidak hati nurani umat. Apabila mereka duduk di meja kesembang secara, mereka cakap benda yang tidak banyak bawa faedah kepada umat mereka, tentang bajunya, tentang kotnya, tentang allowance-nya, tentang kereta barunya. Dan sepanjang kita berada, itulah tajuk-tajuk yang menjadi tentang melancongnya, tentang perjalanannya. Sedangkan Allah telah memberikan amanah kepada mereka untuk melangsaikan urusan-urusan yang banyak ini. Ketika manalah kita nak cakap dengan dia, marilah kita fikir masalah orang Islam. Mungkinlah masa tu, kalau nak cakap punlah majlis rasmi je lah. Kita itu pun teks tu disediakan sebagainya. Kita hendaklah bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah umat Islam. Betul tak ada lah. Balik di rumah masing-masing tak bunyi lah orangnya. Kita jumpa kat jalan tu, oh, saya I have no time lah untuk itu. Saya banyak kerja.